otomannya dimanapun berada. Ini adalah Yamaha Aerox 155 versi tahun 2019, dan versi 2020 sudah ada berbagai pilihan warnanya ya, seperti ini. Standar, versi standar, dan ini juga ada versi CVA. Itu sesuatu yang paling membuat cukup heboh, yaitu versi R version ya, dan warna merah putih ini sob. Yamaha Aerox bisa dibilang best value ya, bahkan power rate ratio nya itu sudah diakui. Motor ini juga memiliki fitur yang bisa dibilang komplit ya, mulai dari SMG, smart motor generator yang membuat mesin lebih halus, juga lampunya LED depan belakang, digital speedometer, bagasi luas 25 liter, ban tubeless, ada electric power socket, dan mesinnya ini sob sudah VVA dan menggunakan porket dan diesel silinder yang dibuat dengan sistem tempa. Juga ada substang suspension ya, komplit ini, dan dijual mulai 25,9 jutaan versi standarnya. Motor ini menggunakan mesin isolasi 1 silinder 155cc, memiliki daya maksimum 11 kW serta torsi 13,8 Nm. Bagaimana sobat tentang warna terbaru Yamaha Aerox 2020 ini? Lebih bagus atau bagaimana? Silahkan berikan komentarnya. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.